BPBD Kota Bekasi, Jawa Barat, menyelenggarakan pelatihan penyelamatan di air atau water rescue. Pelatihan melibatkan SAR dan relawan MTA, PMI Depok, PMI Kota Bekasi, Menwa Universitas Bayangkara, dan SMK Cakra Nusantara. Inilah detik-detik usaha para personil SAR saat mencoba mengembalikan perahu yang terbalik di Sungai Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Praktik ini merupakan salah satu materi pelatihan water rescue yang berlangsung di Kalimalang, Bekasi pada Sabtu lalu. Pelatihan ini digelar oleh BPBD Kota Bekasi guna menambah ilmu dan meningkatkan keterampilan dalam proses penyelamatan di air. Materi lain yang disampaikan dalam pelatihan ini ialah pengenalan perahu rafting dan LCR, cara mendayung, cara mengangkat korban dari air ke darat dan ke atas perahu, serta cara penyelamatan dengan hanya berbekal pelampung. Rencananya pelatihan ini akan digelar rutin setiap bulan. Selain untuk menambah keterampilan, juga untuk mengakrabkan antara personil SAR MTA dengan BPBD Kota Bekasi. Kontributor Kota Bekasi, Jawa Barat, Slamet Widodo melaporkan.